ada pita hitam yang dipasang di lengan kanan, itu bukti penolakan ya dok ya? Ya, itu adalah penolakan secara damai saja, bahwa begitulah kita penolakan kita kepada dengan adanya rancangan-rancangan undang-undang yang sebenarnya ini terlalu prematur, terlalu belum dibahas secara semua oleh semua stakeholder, termasuk dari organisasi profesi. Dia langsung membuat seperti itu. Tapi tidak akan mengganggu juga pelayanan di rumah sakit. Kami sampai hari ini kita semua alim OP tetap kita memberikan pelayanan karena teman-teman di Jakarta ini sedang berjuang. Kita menunggu instruksi dari pusat apa yang harus kita lakukan kalau memang ada tindak lanjutnya. Tapi kalau masalah emergensi kita tetap layani. Tapi kalau sampai hari ini tetap walaupun bukan emergensi tetap kita layani. Makanya kita kumpul ini berapa anak saja perwakilan saja. Dok, izin dok, atas nama siapa dok? Dokter Jumatul Sam. Jumadil ya? Jumatul Sam. Iya. Ada beberapa pasal yang sebenarnya pertama tadi itu adalah eksistensi daripada organisasi profesi. Dok. Di dalam undang-undang itu tidak dibahas. Kemudian sebagai hak imunitas kita di dalam selama ini seperti organisasi profesi lain seperti sarjana hukum, pengacara, wartawan kan punya hak imunitas. Sedangkan kita ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat kan tidak ada tujuan yang hanya untuk melayani pasien. Sebagai profesi kita tidak ada tujuan memang merugikan masyarakat, tetapi hak imunitas kita untuk memberikan pelayanan itu tidak dibahas sama sekali. Artinya ini kita kayak dilepas begitu saja, sehingga dalam kalau ada sesuatu masalah hukum, beberapa hal hukum itu negara tidak hadir dalam situ. Negara tidak hadir di situ. Jadi sebenarnya itu kan kita punya di organisasi profesi itu ada namanya etika, ada majelis etika. Kalau misalnya ada masalah dengan dokter kalau misalnya dalam pelayanan kan tidak langsung hukum, tetapi majelis etika inilah yang membina. Kalau dia masalah memang bukan karena ya sesudah bekerja dengan sesuatu kan kita tegur saja dalam organisasi profesi, tidak langsung dipidanakan pidana begitu. Karena seperti itu, jangan kita bekerja dengan sesuai dengan standar operasional.